Mau ikut makan-makan terus? Subscribe dulu ya. Halo, saya Ipsus Makan. Ketemu lagi kita. hari ini gue lagi pengen makan ini, bro. Makan nasi goreng kambing. Nah, cuma nasi goreng kambingnya yang enak nih, men. Nih, lo lihat nih. Di sate tongseng Pak Budi. Tongsengnya enak, satenya enak. Tapi gue hari ini mau beli ini, men. Mau beli apa namanya, nasi goreng kambing ya, mantep. Nah, cuman tetap ya, pakai masker, pakai hand sanitizer. Panas men, masuk aja. Nyampe rumah, men. Perjalanan 2 hari 2 malam baru nyampe. Bisa. Kita coba ya. Nasi goreng kambing Pak Budi, men. Ya. Suapan pertama, men. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Nasi goreng kambing, tapi bukan nasi goreng kambing biasa, men. Jadi kayak ada campuran tongsengnya. Lo tau kan, tongseng pedas, bisa bayangin ya. Tongseng pedas, kayak udah aduk ke nasi goreng gitu. Men, enak banget. Dah. Ada tomatnya, ada timun, ada sayur-sayurnya, pas lah. Sama ya, kambing, namanya juga nasi goreng kambing kan. Tomatnya. Perpaduan manis, gurih, pedas. Jadi satu, men. Men, kambing liat kan gak? Ini kambingnya. Nah, sayang ya. Di kambingnya tuh kurang empuk dikit, jadi agak-agak ngelawan. Tapi oke, men. Kurang mantep ya kalau nggak ada kerupuk ya. Bentar dulu. Yoi. Oh. Makan-makan. Makol, men. Oh iya. Sayangnya tadi gak ada emping. Wah, udah emping. Tambah gini, cakep banget. Oke. Itu aja rekomendasi gue. Mantep. Oh ya. Gue mau ngabisin nih nasi goreng kambing ya. Makanya kalau main-main ke Duren Sawit, ke daerah Gunung Bambu segala macam, jangan lupa lo beli, enak men. Oke, sampai ketemu deh. Makan-makan.